Hadirin pemirsa Stramis, sahabat Stramis, saat ini saya bertemu dengan para pemenang ya lomba inovasi atau penelitian-penelitian diadakan oleh BP2D melalui forum hari ini yang diselenggarakan di Temesen Pine. Hari ini saya bertemu dengan bapak-bapak para pemenang lomba ya, lomba daripada penelitian-penelitian. Pertama dengan Pak Yudi dari Lodra yang bikin apa Pak? Mengenai fermentasi jeram ini grup merah itu ya, Pak ya. Juga? Sama-sama. Dan satu tim dengan Bapak? Pak Asep untuk lomba apa? Sama. Ya, ini tim untuk lomba buat pakan ternak yang di dengan jeram ya. Boleh diceritakan dari Bapak dulu konsep awalnya bikin ini sehingga menginspirasi untuk diikutkan. Terima kasih, saya mewakili Pak Asep dan Pak Iman. Jadi berangkat ke sini, Indramayu itu merupakan gunung padi terbesar di Indonesia. Nah, hasilnya itu limbahnya sangat banyak dari kami dan belum dimanfaatkan. Sementara pemerintah saat ini sedang mengalami kekurangan untuk produksi daging. Kebutuhan daging nasional masih terbatas. Kami melihat celah-celah bahwa bisa menyaksikan pakan dari jeram ini dengan teknik pengolahan jeram ini berinovasi. Nah, kebetulan kami dari Universitas Belanda melihat peluang-peluang ini, kemudian ada tawaran dari BPN Bali untuk menjadi kami membuat formula yang menyertakan penggunaan celah jeram fermentasi di dalam tirai nutrisi yang masih rendah, maka perlu dikombinasi dengan sumber pakan lain yang lebih murah, nah, dengan ada tanaman legum yaitu indigo merah ya. Teknisnya mungkin secara ini bisa Pak Iman, bagaimana teknis awal untuk pembuatan pakan ternak ini? Jadi sebenarnya begini Pak, jadi tadi sampaikan ya. Baik dari nutrisi maupun kualitas yang mengandung lipid yang seperti itu. Oleh karena itu proses fermentasi sangat baik untuk meningkatkan kualitas. Hanya kalau kita mengandalkan jerami, meskipun itu dipermentasi, tetap yang butuhkan asupan dari asupan. Kita melihat bahwa tadi sampai dari ini, nah bayu ini untuk padi hari ini, saya itu selain jerami dan sekitar juga dedak. Dedaknya ya? Iya, sehingga dedak ini juga dijadikan sebagai makanan tambahan. Hanya kalau kita lihat dedak juga, ini masih kekurangan. Oleh karena itu, kita dedak ini sekarang sebuah tubuh yang memiliki tumbuhan-tumbuhan ya, biar bisa makanan kita. Kandungan proteinnya tinggi, kemudian juga memiliki antioksidan yang sangat baik untuk mencegah radikal bebas dan mampu menggunakan sel kami mencoba membuat formula pertama adalah makanan dosisnya dulu yang dulu kami fermentasi seperti pengganti rumput, kemudian makanan tambahan kita tambahkan dedak dan legum yang kering yaitu indigo merah dalam perbandingan 2:1. Mengapa 2:1? Karena kita sudah memperlukan harga makanan kami terus semurah mungkin ya, efisien ya Pak. Kita itu berpikir bahwa jangan lebih dari 1.000 rupiah karena kalau lebih dari 1.000 rupiah ini sangat membebani orang sendiri. Akhirnya kita menggunakan rumus 2:1, nantinya 2 kilo bedak, 1 kilo indigo. Hasilnya alhamdulillah dari perbandingan itu kita menghasilkan pertambahan dan rata-rata 800 gram. Artinya bahwa ini sangat luar biasa di tempat di mana di situ potensi pangan luar biasa di jerami ini sangat melimpah, kemudian kita keluar berbuah, kita tambahkan indigo. Ini merupakan bonus yang paling sederhana dan dimungkinkan akan bisa dimanfaatkan dan dilaksanakan. Sejauh ini Pak, sekarang ke Pak Asep ya Pak, untuk ternaknya sendiri nih dengan respon ada pakan seperti ini seperti apa Pak? Yang Bapak, mungkin Bapak pelakunya juga ya? Jadi begini Pak, jadi kan selama ini di Indramayu itu sudah dikatakan tadi oleh Pak Yudi dengan Pak Iman di sana potensi pakan itu sangat luar biasa, tetapi di sana petani kita tidak memanfaatkan, mungkin mereka tidak tahu. Setelah kita pelatihan di sana, percobaan di sana mereka dapat sangat baik.
tujuan kita dengan penelitian ini adalah untuk merubah pola pencetak mereka yang biasanya mereka ngarit. Jadi mereka sampai sudah disediakan oleh kita. Dan murah gitu, Pak. Yang tadinya petani hanya bisa mengelola 1-2 ekor, sekarang diharapkan minimal 10 ekor. Karena pakan tersedia. Sehingga peralatan tadi kita kebetulan. Pada intinya kita saat di samping untuk memenuhi gaji nasional, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi presentasenya sudah berapa persen, Pak, kalau boleh dihitung? Apanya, Pak? Perkembangan ininya nanti ke hasil dagingnya. Ke hasil dagingnya mungkin nanti Pak bisa tahu ya. Ini permasalahannya ini sekarang ini masyarakat Majasari sudah sangat respon. Mudah-mudahan kalau sebagai sekarang contoh, tinggal ditindak lanjuti dan memang oleh desa saya. Nah, ya, itu. Kita contoh aja dulu satu. Oke, ya terakhir dari Bapak. Harapan ke depan dengan adanya terobosan ini mungkin masyarakat juga. Baik, saya kira saya kadang mengucapkan banyak terima kasih kepada BP2D dengan adanya riset kreatif yang didanai oleh Provinsi Jawa Barat ini akan membantu juga bagi para dosen di PTS-PTS milik kami ini untuk lebih banyak meneliti lagi sekitarnya untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Itu. Dan ini menjadi langkah awal mungkin bagi kami, dan terima kasih juga ini bimbingan juga dari almamater kami, Pak Iman juga dari kami ya, jadi timnya udah solid ya, makanya dapat juara. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi untuk semua masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, tetap di like, share dan subscribe di Strabis TV bersama kami, Kang Aro di IPKA, Inspirasi Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.